Okey. Melekat banyak tu. Melekat banyak tu sebenarnya. Jadi sandwich anda perlukan seorang tu. Mentor, seorang cikgu. Dan sekarang ni, okey, sekarang ni kita nak cerita tentang ada satu platform lah untuk anda semua. Sekarang ni anda rasa anda ingin diketengahkan sebagai seorang penyanyi. Sebabnya ramai anak muda sekarang ni amat berminat untuk menyertai pelbagai pertandingan. Dan ramai juga yang sekarang ni telah pun merujuk kepada pertandingan atas talian ni. Talian ni dah semakin popular. Jadi anda nak serlahkan bakat anda. Tapi tak tahu macam mana. Syam, tolong masuk kelas vokal. Anda perlukan latihan vokal. Okey. Tadi kita nak bercerita mengenai pertandingan nyanyian dalam talian bersama. Ini kita ada artis-artis kita dan juga orang kuat di sebalik pertandingan yang dianjurkan ini. Saja kiri vokal. Kita pertama orang kuatnya perkenalkan diri, bang. Hello. Hello. Ada. Nama saya Zaina Zulia. Okey. Saya adalah pencetus untuk sejakiri.com lah. Iaitu platform mencari penyanyi berbakat untuk nyanyikan lagu-lagu ciptaan saya. Okey, pengasas bagi Saja Kiri Vokal eh? Ya, betul. Okey. Kalau mengikut kepada latar belakang abang ni, abang dah lama jugalah. Dalam 14 tahun tak daripada waktu umur muda lagi. Ya, saya dari dulu kecil lagi saya biasa cipta lagu. So saya tetap tadi dapat lagu baru. So tiba-tiba stop bila lagu baru tu banyak. Saya rasa apa salahnya bagi orang kan. Itu yang saya buat website tu. Dan tak sangka juga sambutan sangat sangat menggalakkan lah. Sekarang ni dah 1000 orang berdaftar dah dalam setahun je. Wow. Terima kasih pada Google lah. Dan yang di tengah ni juga merupakan ni dah hasil daripada pertandingan kita ni. Ya, betul. Siapa kau? Perkenalkan dia. Dia risau, dia mencari Tazlim. Dia mencari mana saya? Saya di belakang anda. Tada. Ya. Okey, kita depan sikit Saja kita bagi. Nama saya Muhammad Amri, boleh panggil Ariam. Aha. Nama siapa tadi dek? Aku tak dengar. Muhammad Amri. Amri. Okey. Okay, Amri merupakan pemenang bagi musim. Musim ketiga. Musim ketiga. Okey, Amri. Dan yang sebelah kiri ni, telefonnya siapakah? Hai, saya Syah Aspura. Aha, pemenang bagi? Saya penulis lirik. Oh, penulis lirik. Ingat pemenang bagi musim kedua. Risau dia. Saya peserta. Peserta. Okey. Baik. Jadi selaku pemenang, kita nak tanyakan dia sikit bang sebelum kita tadi. Ya. Okey, dia malu-malu ni dia cari mic. Okey, selaku pemenang ni apa-apa perubahan paling ketara telah berlaku kepada anda selepas anda dinobatkan sebagai pemenang musim sebelum ni? Saya lebih senanglah untuk menyanyikan lagu-lagu yang diberi sebab setiap kali saya menyanyi, saya just nyanyi. Tapi sekarang saya dapat belajar macam mana cara nak nyanyi dengan baik. Dengan key yang betul. Dengan tepat. Okay. Sebab saya difahamkan juga Saja Kiri Vokal ni dia ada kelas vokal. Bukan sahaja mereka menyertai sebagai seorang peserta tetapi ada usaha untuk membimbing mereka. Boleh? Ya. Yeah. Sebab terlalu ramai berdaftar dan kebanyakannya penyanyi amatur dah yang mencari-cari platform. Di situ kita dapat demand lah. Demand untuk buat kelas vokal dan yang bagusnya komuniti kita ni dah beratus-ratus orang. Mereka terdiri di satu serata Malaysia dah dan demand untuk kelas vokal tu satu Malaysia tu memang ada lah. Okay. Tapi sekarang ni kita baru start di sini lah. Dalam setahun ni baru start kat sini lah. Tapi insyaAllah in the future mungkin kita akan... Okay, jadi projek yang sedang berlangsung sekarang ni apa? Okay, sekarang ni kali ni dah nak final musim 5. Final. Berlangsung pada di air 8 lah Putrajaya akhir bulan ni. Kita ada 5 finalis lah. Di mana juaranya akan dapat single seperti Am juga lah. Kita akan cuba promote dari semasa ke semasa, contohnya masuk ke sini. Dan kita akan cubalah. Kita agak masih baru dan okey, macam difahamkan sekiranya mereka memasuki Saja Kiri, laman Saja Kiri Vokal tu ada juga segmen kelas vokal dan sebagainya yang diberikan. Ini kepada semua yang terlibat, yang berdaftar ke macam mana? Ya, semua berdaftar semua boleh masuk kelas vokal lah. Yang bagus dengan kita ni, kita akan sediakan komen-komen juri profesional dan juri amatur lah. Supaya macam penyanyi Am ni, dia pun tahu kekuatan vokal dia kat mana dan kelemahan dia. So walaupun dia menang atau kalah, dia still dapat input yang baik. Konsep dia macam mana ni? Ada terhad dari segi pilihan genre lagu atau macam mana? Kebanyakan lagu memang semua lagu ciptaan saya. Okay. Dia mereka ada 3 pilihan lagu lah untuk mereka pilih. Yang mana mereka paling suit dia punya vokal. Bukan saja lagu dipilih, malah dia punya key juga saya... Satu lagu tu saya akan bagi 3 key yang berlainan supaya mereka boleh pilih mana tone yang paling sesuai. Dan dari situ pun mereka belajar banyak lah. Jadi bukan sahaja terhad pop rock, balada, semua ada. Semua ada.
Menarik. Dan jika anda di antara mereka yang cukup berminat dan berbakat, okay, nak serahkan bakat anda, caranya bagaimana? Pergi ke sajakiri.com. Itu saja. sajakiri.com. Itu saja. Mereka kena buat video. Betul. Kena buat video supaya kita nak tengok dia nyanyi live. Video tu pun tak boleh ada efek lah. Kita nampak live. Bagi sikit macam mana, sebab kadang-kadang kita nampak kan, kalau vokal tu kalau guna mikrofon mungkin berbeza, kalau tak guna mikrofon itu berbeza, kalau guna mikrofon kecil itu berbeza. Jadi apa yang sesuai untuk mereka? Kalau boleh tak ada mikrofon lah. Tak ada mikrofon. Tapi ramai yang pakai Smule sekarang. Dia boleh pakai mikrofon kecil. Tapi itu pun tak boleh ada effect. Non-effect. Buat nampak suara original. Dari situ kita menilai lah. Boleh nyanyi ke tak. Tapi memang kena ada video. Lelaki. Itu yang penting. Vokal saya apa? Lelaki. Daftar. Okey. Bang, boleh dengar saya punya tak, bang? Saya ni ada potensi banyak, bang. Tolong, bang. Okey. Kita ucapkan selamat berjaya untuk semua finale-finale itu nanti. Dan seperti biasa, saja kiri vokal. Saya rasa salah satu platform yang bagus juga, yang sebenarnya kata sebagai pecetus lah, untuk yang berminat untuk menyertai dalam konsep atas talian. Baik, nampaknya kita dah sampai ke penghujung. Selamat pagi Malaysia edisi khas kerana penampilan kami sekali lagi nanti dah hijau setelah sekian lama. Tapi apapun, terima kasih kepada anda semua kerana kesetiaan anda. Ada pantun tak, pantun penghujung ni? Mulakan. Okey, 2-3 kucing berlari sehingga kita berjumpa lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak pada semua. Dia dah curi pantun saya tak ada pantun dah. Okey, teruskan menjadi insan positif, berkawan, berganding dan juga pastikan sekeliling kita orang positif. InsyaAllah kita juga akan menjadi insan positif. Okay. Saya Hisham Saleh. Saya Tasnim Faizal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Silakan. Terjaga dari mimpi, hujan belum berhenti. Mengapa mimpi itu tak seperti dahulu? Pudar di kikis malam.